Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Oke geng, kali ini saya akan review Yamaha RX Basic RX Special geng. Oke geng, di tengah maraknya motor klasik, RX menjadi primadona buat penggemar dua tak, khususnya pecinta RX. RX ini tergolong sangat-sangatlah klasik dibanding RX-RX yang lainnya, seperti RX King, RX 100, RX Special. Jadi RX ini sangatlah banyak diminati oleh pecinta RX geng. Oke geng, langsung aja kita korek apa aja yang nempel di RX Basic RX Special ini geng. Yang pertama headlamp geng. Headlampnya tetap menggunakan pabrikan Garputala geng, yaitu punyanya Vixen geng. Punyanya Vixen. Dan spion geng, spion menggunakan Ride It variasi geng. Dan setir standarnya RX King. Dan sekarang ke kaki-kaki geng. Skok depan ini menggunakan skok Bison geng. Skok depan geng. Lanjut ke velg geng. Velg menggunakan Verossi geng. Verossi ini adalah velg handalan karena bentuknya yang tidak terlalu neko-neko dan sangat elegan geng. Dan cakramnya masih tetap standar, kaliper juga standar geng. Dilihatnya pun sangat-sangatlah klasik geng. Lanjut knalpot geng. Knalpotnya menggunakan THR alias Taher geng. Ini adalah knalpot yang sangat digemari oleh pecinta RX King, RX Special, RX 100 dan juga RX-K geng. Karena suaranya yang sangatlah empuk, enak dan sangatlah membajakan telinga pecinta khususnya dua tak geng. Dan karburatornya miliknya Koso geng, karena Koso mempunyai tarikan yang sangat agresif geng. Jadi kami menggunakan Koso untuk si merah ini geng. Dan mesinnya kita menggunakan Basic RX Special geng. Botol olinya botol minuman geng, biar kelihatan lebih enak dilihat geng. Lanjut ke sok belakang geng. Ini soknya menggunakan Ride It geng, karena dilihatnya pun enak kalau Ride It geng. Dan lampu belakang menggunakan RX King variasi geng. Tidak terlalu nyeleneh-nyeleneh geng, cuma elegan aja. Untuk spakbor depan menggunakan Yamaha Bison geng, Yamaha Bison, karena modelnya yang sangat stylish geng. Oke, semoga video ini menjadi referensi untuk sampean ingin, kalau ingin modif RX Special, RX King atau RX 100 menjadi RX-K yang sangat klasik ini geng. Pokoknya sampean kalau touring di komunitas RX, sangat pede sekali kalau menggunakan RX-K yang sangat klasik ini geng. Semoga menjadi referensi. Jadi lihat dari mana aja geng, enak sekali dilihatnya, klasik dan elegan. Ini geng, pemodiknya geng, Cak Uler dari Madura geng. Oke, semoga sampean semua suka sama video ini. Jangan lupa like and subscribe channel Bapak Mustofa Kepala Jenggot geng. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.